Masih di Kecamatan Harjamukti, teman Sandi juga membagikan bantuan kepada puluhan hingga ratusan orang warga di sana. Teman Sandi berharap bantuan kemanusiaan yang diberikan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selamat siang, nama saya Tio. Terima kasih teman Sandi telah membagikan sembako di wilayah larangan desa kami. Bapak Sandi semoga sukses, sehat selalu, dan semoga tahun 2024 menjadi presiden. Perkenalkan, saya koordinator teman Sandi di Kota Cirebon. Pada siang hari ini, alhamdulillah, membagikan sembako warga RW 19 Gunung Rinjani, Kelurahan Larangan, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berjalan lancar, sukses, dan alhamdulillah warga menyambut dengan antusias. Mudah-mudahan ke depan teman Sandi semakin sukses, dan mari kita dukung sama-sama Sandiaga Uno menjadi presiden 2024. Sukses! Teman Sandi! Berarti!